tempo tekan deso nganti tuwo. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati musapeloku sing brebes milih. Jadi karena hari ini Mas mau daki gunung, berangkat ntar sore. Jadi ya positif, Mas harus nyari alat-alat dong. Nah jadi hari ini Mas mau ajak kalian dan untuk konten yang part 3 LDR masuk dari kemarin. Yaudah ya, kita langsung ready. Jangan lupa bahwa sekian juga ini harus dipasang, karena kemarin Mas ketilang itu kan gara-gara sekian juga kan salah satu. Jadi Mas mau dilangin lagi, kita pasang. Jadi karena udah langsung aja kita ya, pakai helm juga. Sudah guys. Jadi ini aku pergi ke tempat penyewaan alat-alat daki karena aku juga nggak punya. Sebelumnya aku juga belum pernah daki. Jika alat-alat sudah beres, berarti tinggal cari makanan dan cemilan. Langsung aja kita masuk. Oh ya, betul aku bawa es krim juga buat anak-anak. Asli aja. Enam suara ini. Iya. Sekarang tinggal bikin konten buat kalian. Waduh, kamarku kotor banget sumpah, berantakan. Dah, ini tinggal packing terakhiran. Sebenarnya ini udah aku packing semuanya, udah siap tadi mau ngerekam, ribet banget soalnya. Kayaknya ini aja lah, kalian ngeliat endingnya aja lah. Tuh lihat mukaku kusut banget. Melas banget ya, kelaparan tuh soalnya dari pagi belum makan, ngurus-ngurusin ini. Kasian banget ya. Yalah, kalian lihat sendiri. Ya, jadi seperti itulah perjalanan Mas Uda hari ini. Ya, hampir mirip sih. Keseharian Mas juga gak jauh beda dari ke tadi. Ya, kayak gini lah. Udah ya, tunggu aja konten-konten selanjutnya Mas. Waktunya ini. Oke, bye-bye.